Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rohman Property. Kali ini saya sedang berada di komplek perumahan di Tlogomulyo. Ini sangat banyak sekali proyeknya. Ini sudah ada beberapa unit yang terbangun, mulai dari satu lantai dan dua lantai. Ini di belakang saya sedang progres bangun dua lantai. Nanti kita akan lihat speknya seperti apa, terus kemudian harganya juga yang tentunya itu ditunggu-tunggu oleh pembeli. Dan coba kita lihat lingkungannya ini ya, ini masih progres semua. Nah, ini di belakang, depan ini ada proyek, ini baru pecah sertifikat kemarin, jadi sertifikatnya ready. Jadi kalau misalkan membeli mau beli unit rumah ini jangan khawatir, karena sertifikat dan legalitas sudah aman semuanya. Dan di sana coba kita sudah terbangun itu. Ini untuk akses jalannya sangat lebar. Ini 6 meter, jadi buat simpangan mobil sangat cukup sekali. Oke, kita akan review unit rumah yang sedang progres ini. Ini luas tanahnya 72 ya, luas bangunan 75. Jadi kelihatan besar sekali rumahnya ini. Untuk carport ini sudah difullkan, jadi bisa cukup untuk dua mobil. Terus kemudian sudah ada dak ini, jadi tidak perlu kanopi. Sangat aman sekali. Ini sudah ada penambahan bangunan dari permintaan pembeli ya. Oke, coba kita masuk. Ini untuk spek bangunannya sangat bagus sekali. Ini pakainya bata merah plester, terus kemudian juga ada pondasi sama cakar ayam karena ini strukturnya dua lantai. Ini rencana desainnya ini untuk ruang tamu langsung nembus ini ya. Terus kemudian ini ada kamar tidur satu sebelah sini. Ini penataan sudah permintaan dari konsumen. Jadi konsumen nanti masuk sudah sesuai dengan permintaannya. Terus kemudian di samping ini ada kamar mandi ya. Ini baru progres, tidak kelihatan. Coba kita naik lantai 2. Oke, amat ya Pak. Oke, mohon maaf ini karena masih pengerjaan, jadi ada pekerja. Oke, ini di lantai 2. Lantai 2 ini ada dua kamar tidur. Ini kamar tidur yang kedua ini. Mohon saya Pak, mohon maaf Pak. Ah. Ini ya. Ada kamar mandi dalamnya itu ya. Ah, kita lihat tuh kamar mandi dalamnya. Terus kemudian ini ada kamar tidur yang ketiga. Oke, ini di lantai 2 ya. Jadi cukup. Ukurannya 2,75. Ini nanti ruang keluarga. Terus kemudian ini ada rooftopnya. Hah? Jadi manfaatnya banyak. Di samping bisa buat kanopi, terus kemudian juga bisa buat rooftop. Jadi sangat santai sekali. Kalau misalkan mau santai-santai, sangat enak sekali dengan melihat pemandangan yang ada di depan perumahan ini. Oke, coba kita lihat dari lantai 2 ya. Nah, itu lingkungannya. Oke, nanti kita saksikan bagaimana review dari atau testimoni dua lantai ya. Iya betul, dua lantai sama big balcony Pak. Kenapa Pak cocok rumah ini? Yang pertama lokasinya ya, nggak jauh dari perkotaan jalan besar. Yang kedua lokasi sini kan masih tenang, masih apa namanya, nggak terlalu crowded gitu Pak. Terus kemudian kalau dilihat dari speknya gimana Pak? Speknya bagus sekali, karena di sini yang pertama yang saya cari itu rumah dengan bata merah, kemudian dengan konstruksi-konstruksi sudah kuat sekali sih saya, dan saya juga puas sih sama konstruksinya. Puas ya dengan iya, kondisi rumahnya ini ya. Iya. Kalau dari harga gimana Pak? Harga sangat bisa terjangkau lah dibandingkan dengan rumah-rumah lain. Karena kan di Pedurahan ini kan banyak beberapa perumahan ya. Oh iya betul. Harganya masih paling miring deh kayaknya di sini. Paling miring ya? Iya paling miring deh. Tapi sebelum tahu rumah ini sudah pernah survei-survei di yang lain? Sudah. Saya membandingkan 5 perumahan sih. Ya ya. Dan saya kenapa pilih di sini ya? Karena pertama memang dari kriteria-kriteria saya ya paling cocok di sini. Yang tadi saya sampaikan. Jadi sangat bagus sekali secara lingkungan. Kalau lingkungan gimana? Lingkungan saya suka sih, kalau masih tenang segala macamnya. Tenang. Tenang sih. Cocok untuk keluarga muda sih di sini. Cocok ya. Nah. Untuk desain gimana Mas? Ini desain sendiri atau sudah ada yang desainkan ini?
Kebetulan gini, salah satu kelebihan dari developer sini itu yang pertama kita bisa di sini kita udah dikasih master desainnya, kemudian kita bisa improve sesuai desain para pembeli. Jadi ya di sini itu salah satunya adalah saran dari developer sama saran dari saya, fokusnya seperti apa. Jadi konsumen sendirilah yang bisa ibaratnya desain rumahnya langsung di sini bebas. Oke. Jadi ini ya ini salah satu testimoni pembeli yang beli di rumah perumahan lihat logo Mulyo, jadi secara lingkungan sangat bagus, terus kemudian harga juga terjangkau dan speknya juga tidak kalah dengan unit-unit yang lain. Jadi kita lihat ini speknya pakai bata merah, jadi sangat kuat sekali dan ini cocok buat para pembeli yang mau lihat unitnya dan juga beli, sangat rekomendasi sekali. Oke, terima kasih Mas ya. Baik, sama-sama. Semoga pembangunannya lancar dan cocok dan nyaman buat tempat tinggal berdua sama anak-anaknya. Oke. Siap. Terima kasih Mas.